Anda sedang menonton rancangan pemancing yang paling menjadah sekali di Malaysia, Encik Taha Wild Fishing. Okay, assalamualaikum bro. So sekarang aku berada di tengah lembung. Ini barai bro, tak apa-apa sihat. Disebabkan itu juga aku turun mancing. Walaupun tak sihat, berat demam. Nanti kalau manja-manja kat rumah, nanti jadi apa? Jadi lagi demam kan. So aku nak sihatkan badan, aku nak keluarkan peluh. Dan hari ni aku bersama dengan Gembira Boat Ride berseorangan. Ada kawan-kawan. Okay, hari ni tujuan nak main Joss. So pemenang untuk ceritera soalan giveaway ceritera 28 ialah seperti di sini. Okay, so dia yang menang. Okay, kepada mamat ni mohon kontak aku macam biasa lah. Aku akan bagi giveaway sebuah pisang standard eh. Okay baik, so kita tengok apa yang jadi hari ni. Ada ke tidak sambaran rakus daripada pemangsa dasar ataupun pemangsa tengah air. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Tak perlu share, alright. Kalau rasa video ini berguna untuk anda, barulah boleh subscribe. Kalau tidak, tak perlu, abaikan sahaja. Alright. Okay bro, selamat menjamu mata. Jom. Yes. Oh yes, good strike, babe. Good strike. Cantik. Oh. Right. Oh yes. Oh yes. Wah, dah mogok. Lucut. Okay, so hari ni kita menggunakan setup bottom eh. Aku main bottom hari ni bro, aku mah. Right, so setup gila babi ni ya. Tali 40 pound, machine pen, rod pen. Memang nak tarik monster ni. Sebab apa, dekat sini, diorang dah, demo ni dah kumpulkan kami. Lebih kurang dalam 10 kali turun sini casting. Tak naik-naik tuan-tuan dia. Bukan tak naik, dia langsung tak ambil kewang. So aku berasa celaka gila lah. Aku dengan Kumar berasa amat celaka. So hari ni kita orang decide nak tengok besar sangat kat tuan-tuan kat sini. That's why kita ada umpan gewang baru daripada ini dia. So kita back to basic bro. Okay babe. So hari ni aku nak tip korang macam mana nak main toman pakai ikan geli. So kita ada dua penampung, pin, dan juga yang paling penting ialah lam. Alright, so lam apa boleh beli kat kedai. Isi teka ada jual. Tak kira lah saiz apa pun. Yang ni aku pakai saiz kecil je, tak besar. Right. Cuma dekat sini tadi aku beli, dia ada, dia ada bagi sekali pin. Maksudnya dia dah siap pin, dia dah siap pin belakang. Tapi aku tak rasa confident lah dengan pin ni, sebab dia pin ni terlampau kecil. Jadi aku dah modify kan dia. Aku dah potong pin tadi, aku dah buat jadikan terus direct. Dia direct pergi ke mata kain. Tengok mata kain bapak besar. Right, so hujung pun tak ada apa. Tangkut kat pin.
pin kuat dia. Lepas tu kita terus masuk sini, kita taruh keli, kita taruh pelampung, kita baling, kita relax. Okay, ciao, Warasku. Okay, so kita orang dah baling keli. Kita tengoklah apa ke jadi. Baik. Biar dia sembah. Biar dia tunggu cari. Oh, dia sembah, okay. Oh, itu dah. Oh, oh. Oh, oh, oh. Sekarang dia tengah menunggu, eh. Dari tadi belum makan-makan. Air banyak tu, Man. Tapi tak makan lah. Keli pun tak. Oh, tipu. Dah dapat dah, dah dapat, dah dapat. Dah dapat dekat perampun. Harap dia balut. Ulah ni, bro. Habis ulah ni tengah makan. Walau harun tu. Apa ni? Okay, so first half memang tak makan keli. Aku pun tak tahu nak pakai apa lagi. Keli macam ni baik pun dia tak nak makan. Aku tak tahu nak pakai apa. Sekarang ni aku nak pakai ni. Aku nak pakai kunci. Kata kunci cuni. Yang aku nak pakai. Jom makan. Okay, sekarang kita tengah mengejar segerombolan anak. Anak eh? Mama. Anak Toman. Sebanyak 80 ratus kali. Ush. Oh. Oh yes, right. Yes. Aduh. Eh, tengok. Oh yes. Ada ke ada, bro? Boleh lah. Boleh lah. Bolehlah kara sikit-sikit. Janji aku nak letupan. Anak tomat. Hari ni yang dia bagi kita strike lah. Jadilah. Tapi strike tak. Berapa ni sangat kita guna juga apa. Bolehlah. Sebab tu kita orang resap macam apek Cina kali ni. Apek Cina juga kena kan. Okey, sebab tu kita orang desap sini sebab kita nak mengimbau kerangan lama. So that's why kita orang nak gunakan special ramuan iaitu ini. Nampak tak? Kena kaki dulu. Kena kaki. Masuk, masuk. Masuk tak? Masuk. Masuk. Ambil player, bro. Lek. Masuk kaki juga? Masuk. Masuk. Nampak ni. Alamak. Masuk kaki rumah. Okay, dalam keseronokan. Banyak masuk tu. It's okay. Buang-buang dia dulu. Buang ikan dulu. Okay. Alright. Macam mana? Tahu lah, bro. Aku tak boleh. Aku mesti nak gelap benda ni. Okey, tak apa, tak apa. Walaupun ni dalam kecemasan majusi, kita nak tengok apa benda jadi. Tak adalah teruk sangat. Masuk dalam kulit? Masuk dalam kulit saja, sikit saja. Sikit. Boleh buat keluar tak? Okey, bro. Boleh buat keluar tak? Boleh. Ha? Kena potong. Betul sudah? Ha, kena potong. Benda ni kita baru je sembang. Baru je sembang pasal hook-hook masuk dalam kulit ni. Hari ni dah kena. Wuih, itu caitan kasi buang dulu. Nak main tangan kan, nak tomban. Sekali dia hook kaki. Jadi memang melupu kuat. Okay, baik. So, kita orang baru saja potong hook dekat kaki rumah. Masuk dia tak dalam, tapi hook dua urung. Mana ni? Hook. Wah, boleh ni. Sekejap, kau keluar ni dulu. Kau keluar dulu. Tapi lembut je, boleh potong dengan player ni je. Bagus tu. Player murah boleh potong? Player murah.
Tayar muka boleh potong dua. Masih baik bro. Okey. Ni dia. Lagi bela dekat saya punya kaki tu. Okay, ni Cik Komar sudah pandai menstrike kaki sendiri. Kita tengok saksikan. Tada. Tada. Mana dia? Uish, hilang. Wah, sikit alah. Je. Mengada lebih. Aku ingat kan. Dah lah masuk macam nak mati. Sekali kulit je. Aduh, aku menyirap betul. Ini dia yang aku tahu aku mancing terus tadi. Aku tak peduli dia macam eh. Ini siapa nak potong seluar semua. Aduh. Cik. Kebetulan hari ni memang tak bawa leg mount. Ni. Apa ni? Sini lah kan? Jadi kita terpaksa pakai tripod. Babi. Gila karet bro. Lama aku tak kena karet tambah boy. Buat itu. Dah bayar ni bro. Tuk dengan besi ni. Apa ronon bro? Kepala dia spinning ni. Dengan besi ni.